Nah, ini jarum pentulnya yang mau untuk target ya. Oh iya, jarum pentul yang saya pakai yang murahan ya, ternyata lebih kecil dari jarum pentul yang agak mahalan. Ya. Panjangnya pun berbeda. Ya. Panjangnya berbeda. Lebih panjang yang kemarin yang nanyain akurasi dari laras yang saya maharkan saya bawa dari Bandung kemarin. Nah, ini nih di video kali ini nih terjawab ya. Tapi mohon maaf, ini tangan saya agak tremor ya. Saya sudah sempat zero tapi tangan saya tremor. Ya, mudah-mudahan masih bisa jitu. Oke, simak terus. Ngopi dulu lah, biar nggak tremor ya, teman-teman ya. Bentar. Oke lah, kita langsung siapkan peralatannya. Sepertinya sudah siap. Oke, sudah kita siapkan. Ada yang enggak sejajar sedikit. Sudah kita siapkan ya. Nah, kita cek zeronya di sini dulu yang agak gede, baru kita bidik jarum pentul. Ada 6 biji ya dari sana. Oke, dari tangku itu. Menurut aplikasi 16 meter pengedan bidik jarum pentul kok 16 meter. Ini unitnya sudah kita siapkan pakai kanon aja, kanon dum. Biasanya diirit-irit. Kita tes. Oke. Besarkan dulu zoomnya. Yang nampak jelas lah, malah nggak ketok. Oh, masih kelihatan ya, masih kelihatan. Oke lah, di sana kelihatan ya, sudah kelihatan ya. 4 kali pompa. 1, 2, 3, 4. Kali pompa tadi saya setting zeronya di ini teman-teman, atas cross, tapi nggak tahu juga ini. Kita cek dulu di sampingnya kali ya, enaknya. Tepat ya di sampingnya ya. Oke, kemungkinan sudah tepat ini. Let's
kita bijik dulu katen batnya yang mandan gede untuk meningkatkan kepedean. Unitnya, triggernya masih agak keras. Jatuh. Kelihatan batnya jatuh. Untuk meningkatkan kepedean ya, kelihatan bat. Oke, 15 meter. Jarum pentol. Wong edan. Jatuh ya, satu. Satu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tinggal 5 ya. Dua, tiga, empat. Tinggal 5 biji. Alhamdulillah tremor bisa teratasi. Wah, mantap. Mantap. Dua jatuh. Tinggal 4. Tinggal 4 ya. Triggernya masih agak berat. Lepasinnya kadang keganjel. Hilang ya kepalanya ya. Oh, malah hilang semua. Tinggal 3. Mantap. Oke.
1, 2, 3, 4. Oke, positif ini ya, tangan tremor ya. Maafkan saya. Kesalahan bukan pada unit, tapi pada tangan tremor. Berat trackernya. Terlalu lama, nggak kena juga. 1, 2, 3, 4. Coba ganti sandaran. Tremornya parah. Taruh teman-teman. Oke, tinggal 2 ya. Tinggal 2. Maaf, tadi kelamaan. 2. Masih mampukah kanan 47 versus tangan tremor versus jarum pentol?
Susah banget ya posisinya. Oke, masuk. Wah, harusnya dari tadi sandaran ini. Alah, belum siap. Mantap. Habis ya. Habis unitnya. Oke. Di sana targetnya. Mantap. Habis. Tangannya tremor, teman-teman. Maaf ya, enggak bisa maksimal titikannya karena tangannya terlalu tremor. Picunya masih berat ya. Oke. Ini tadi sandaran pertama di sini. Sandaran pertama di sini, terus tiga yang terakhir di sini. Dua yang terakhir saya sandarkan di sini di bantal, tadinya tanpa bantal. Ya, sudah cukup lah bagi saya ini. Besok saya mau tes ya, target yang lebih gede tapi jarak yang lebih jauh. Kalau ini 15 meter tapi targetnya kecil banget ya, kecil banget. Wong edan ya. Tangan tremor lagi ya. Harusnya besok agak lebih gede lah cotton bud gitu ya, jadi kena terus gitu. Oke lah, semoga menghibur ya. Inilah akurasi dari laras yang kemarin saya bawa dari Bandung ya. Dadah.